Kesatuan terus hidup berbangsa dan negara di Republik Indonesia yang kita cintai. Terus kita lakukan kita pada kali ini yang sudah bicara tentang apa kita lakukan. Kalau di Mancila yang diumumkan dalam Pancasila itu, saya tidak kata. Bagi seorang Muslim itu dia sudah ditemui sila-sila lima itu dalam ajaran-ajaran Islam yang telah berumur 14 abad. Semua kita koordinasi dan menyelesaikan informasi yang tak ada. Sila yang lima itu sudah ada dalam Islam. Islam itu malah lebih banyak daripada nilainya, silanya daripada lima. Yang tidak ada dalam Pancasila kita. Ini sekali orang bawa lagu dan jalan sila ini. Jadi, jadi ini ada Islam, itu kenapa pentingnya barang ini.
Ditanyakan apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu? Dan apakah ada yang dapat disumbangkan oleh Islam itu kepada usaha pembangunan? Ada apa tidak? Itu yang menjadi pembicaraan-pembicaraan. Malah maksimal ini juga sudah ada juga yang bicara-bicara kapan juga. Yaitu apakah ada peranan Islam dalam pembangunan negara di zaman modern ini? Ini namanya modern. Pembicara-bicara termasuk ini beragama-agama termasuk Islam memang baik. Ya, agama itu baik. Islam juga baik. Yang baik untuk hidup pribadi-pribadi kita masing-masing. Ya, kita berhubungan dengan Allah, kita hablun Allah, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Kita melakukan amal-amal, rumah yakin, wajib miskin. Jadi baik ini. Jadi hubungan khalik dan makhluk itu dapat mereka tentang kita. Itu yang disobarkan, dapat mereka tentang kita itu. Tapi kami bincangkan di pertanyaan itu. Ini soal disangsikan. Apakah Islam itu dapat mengatur hidup masyarakat dan negara yang seragam? Yang seragam, yang tidak cocok. Apakah cara-cara yang masalah ini ternyata sudah bulanan, hampir 1 tahun. Bukan bulanan, 6 bulan lagi. Malah siapa yang turut menghadiri Muktamar Muhammadiyah di Solo akan dapat mendengar perkataan ucapan-ucapan dari para pembesar-pembesar yang mendorong pada pengertian bahwa kita ini itu dalam masyarakat majmuk. Apa majmuk? Bercampur baur. Kalau dalam bahasa yang biasa dipakai dari orang Bila Kitan, Luratis Luratis Society. Jadi masyarakat yang bercampur baur. Dalam Luratis Society itu ada suku-suku banyak. Kalau di Indonesia ini sukunya alangkah banyak. Dalam 3,000 pulau-pulau itu ada banyak suku-suku. Ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Minangkabau, Aceh, Batak, dan lain-lain lagi. Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke selatan. Yang banyak suku-suku itu, banyak kan? Selain daripada itu, agama pun tidak satu. Bukan Islam saja, ada Nasara yang terbagi pula antara Katolik, Protestan. Ada yang luar daripada itu, yang tidak sebut agama, tapi agama diri sendiri lebih kuat. Namanya kepercayaan. Jadi, bagaimana negara kita ini? Kenapa banyak macamnya dan sukunya? Nah, bagaimana mengatakan keseragaman? Ini tingkat keseragaman hidup negara. Apakah ada fungsi Islam dalam hal ini atau tidak? Tapi kemudian seringkali membawa kita kepada kesimpulan. Apa kesimpulan mereka? Yang itu kan kita bermasyarakat di bawah masyarakat dan negara dan bangsa. Masyarakat seragamnya tidak mungkin dengan nilai-nilai agama. Jadi sudah sampai kesimpulan ini. Mencari dan mencapai keseragaman di bawah bangsa dan negara di Indonesia ini tidak mungkin dengan agama. Oleh karena itu kita perlu kepada nilai-nilai lain daripada nilai agama. Jadi simpulkan bahwa justru kekosongan ini, yaitu agama itu kosong daripada nilai-nilai untuk mengatakan keseragaman di daerah, di negara yang majmuk itu, kompromisi kosong itu perlu diisi oleh nilai-nilai lima dari Pancasila. Ya, ketuhanan yang maha, apalagi kesatuan bangsa, keadilan sosial, sebenarnya telah ada yang lima, tidak usah terlalu lagi. Jadi ada satu kesimpulan. Kita sebut Islam perlu menjam atau mengambil nilai-nilai di luar Islam untuk mengadakan keteragaman, keteragaman dan kesatuan dalam hidup berbangsa di Republik Indonesia yang kita cintai. Berapa lakukan yang kita pada kali ini sudah bicara tentang Pancasila, bukan? Kalau lima sila yang dirumuskan dalam Pancasila itu, kita sudah kenal.
Bagi orang muslim itu dia sudah ditemui pila-pila lima itu dalam ajaran-ajaran Islam yang telah berumur 14 abad. Semua kita proklamasi, belum menyelesaikan informasi, kan sudah ada. Pila yang lima itu sudah ada dalam Islam. Islam itu malah lebih banyak daripada nilainya, pilanya daripada lima. Yang tidak ada dalam pencapila kita. Ini sekali orang bawa itu bawa lagi ke jalan kita ini. Jadi ditanamkan perasaan insecure, perasaan apa kurang-kurangan bagi orang Islam bahwa kita masih perlu meminjam atau mengambil berulang nilai-nilai kita. So nilai-nilai kita tidak cukup untuk menghadapi kehidupan masyarakat dan beragama. Itu yang menjadi kesimpulan. Nah, sekarang yang kita mau jawab, apakah benar ini? Apakah benar kalau dikatakan seolah-olah Islam itu tak bisa lain daripada kutu mulut saja? Kalau ditanya orang kepadanya, bagaimana mengatur keragaman itu dan masyarakat negara? Kalau orang bertanya kepada Islam, maka Islam kutu mulut. Tidak bisa. Apalagi kalau ditanyakan bagaimana dasar-dasar dari mengatur sistem itu? Sistem itu bernegara? Apakah ada? Sistem negara itu tidak. Bagaimana caranya menghadap sistem negara? Kalau kita memang mempunyai negara yang sudah berdaulat, kita bisa. Bagaimana itu? Apakah dia makanya benda? Ini yang kita ingin. Nah, inilah yang baik. Nah, waktu yang kita ingin cocok-cocokan. Dengan salah meningkat. Untuk menjawab pertanyaan yang tumbuh dari lubuk hati yang dalam baik itu. Gerisah itu. Ya gerisah. Ya, jangan sampai pengertian kepada yang dimaksud. Islam dan Kristen, Katolik, Kristen itu sama di dalam hal satu hal, yaitu bahwa Islam dan agama-agama Nasrani dan Yahudi itu percaya kepada hidup duniawi dan hidup ukhrawi. Hidup duniawi ada, hidup ukhrawi yaitu hidup setelah mati atau hidup tahap kedua itu ada, baik di Islam ataupun di Kristen, Katolik, dan Protestan. Bedanya ialah justru Islam adalah yang mempunyai nilai-nilai untuk masuk duniawi. Dan orang Islam juga bertemu. Selintas-selintas ada tentang pelaku demokrasi, tapi bukan sistem. Bukan sistem hidup bernegara. Jadi ini terbalik ini sebenarnya. Kalau orang Kristen itu kalau sudah dosa kita diampuni oleh Yesus Kristus, selesai. Oleh karena itu kita diampuni dosa warisan kita yang dulu itu. Dosa kita berdosa dan warisan dari dosa-dosa yang mengatakan kita menanggung Yesus Kristus melepaskan kita dari dosa. Tapi Islam justru selain dari memperhatikan atau mencapai kehidupan ukhrawi yang baik, untuk mencapai itu adalah kehidupan dunia ini lebih baik. Waktu isi ma'atah Allah darah setelah melatangkan nasibaka minat dunia wa'aksin kala asin Allah ilaih. Ini Islam mengatakan di dalam prinsipnya. Capailah kemakmuran kebahagiaanmu di dunia akhirat. Walaupun kita nanti ibadah minat dunia, jangan lupakan nasib kamu, keuntungan kamu di dunia ini. Jadi kita disuruh untuk bergerak. Mengembangkan otak pikiran kita. Mengembangkan daya pikir dan daya cipta kita. Belajar ilmu pengetahuan, cari. Jangan bodoh. Bodoh bukan sifat orang Islam. Bodoh itu harus dibanderas dari kecil. Sampai dari lahat sampai lahat, dari buayan sampai ke lahat, inilah Islam. Tidak boleh membiarkan diri. Jadi Islam justru hidup dunia ini sebentar ini, bukan ini sebentar hidup, tapi pakailah kesempatan ini untuk mencari hidup yang lebih baik dengan mengadakan perbaikan diri kita, perbaikan masyarakat kita, perbaikan kehidupan kita bersama-sama di dunia. Itu pokok. Nah, ini bedanya Islam dengan yang agama yang bukan Islam. Bagi seorang Muslim,
Pengertian masyarakat Tiongkok penembakan celur itu saya itu bukan pengertian baru, bukan barang baru. Sudah 14 abad sampai sekarang kita diperingatkan dengan kata-kata yang sama jelas tentang beberapa ayat Al-Quran menerangkan bahwa kamu ini tidak memonopoli dunia ini. Di sampingnya kamu orang Islam, di sampingnya mereka ada umat lain yang boleh Islam. Itu kita hindari. Kamu tidak bisa menjadikan itu. Mereka juga hidup di dunia ini. Kita harus kaget kalau bahwa di dunia ini ada juga yang bukan Islam. Jadi pluralistik, majmuk. Ada yang kafir, ada yang muslim, ada yang kristen, ada yang Yahudi, ada yang macam-macam. Walaupun di sini ada kelompok muazziah. Dan tiap kelompok-kelompok itu mempunyai tujuan masing-masing. Mempunyai kecenderungan masing-masing. Lalu kumpulan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, semuanya mempunyai ketiga-tiganya. Kamu itu di tengah-tengah bermacam-macam atau kelompok-kelompok. Sudah dikatakan bahwa kami ini itu kelompok-kelompok yang berjalan. Apa kerja kamu? Bisa jawab? Mas, tapi pun jangan kamu menyendiri. Jangan berdiri di pinggir jalan sambil melihat orang lalu. Kamu harus mencampurkan diri dalam masyarakat yang berjumlah itu dengan segala kebaikan kepulangan yang ada pada kamu sambil membina diri kamu sendiri. Mas tadi perlu khairan, berlomba-lomba untuk menekankan kebajikan. Ini keberhasilan dunia di dalam masyarakat sama semua. Jangan dihinggapi oleh perasaan kecil, itu lebih kompleks katanya. Malah kita itu harus menanam jiwa kita. Bagaimana dijanjikan oleh Allah Tuhan Tanah, wajah lemah, bahkan dari kerjaan nakum umat yang buat sedang. Dan kadang dikatakan dijadikan kamu umat yang buat sedang, umat yang berseimbangan.